Di video ini saya akan mengaktifkan saklar dim ya, saklar lampu tembak di motor Vixen lama. Dan saklar ini saya aktifkan saat lampu dimatikan. Jadi saklar lampu dimatikan. Ini ada tambahan saklar lampu. Sudah saya bikin di saklar lampunya pakai ini. Ini saya aktifkan buat saklar lampu. Dan ini dimnya, kalau misalkan lampu dimatiin, lampu dim ini masih bisa nyala. Jadi langsung aja kita proses untuk gimana caranya buat aktifin saklar dim ini. Ini sebenarnya aktif, cuman dia bisa didim saat saklar di on. Saklar on dia baru bisa nyala. Saat saklar off dia tidak bisa nyala. Oke, langsung aja prosesnya kita. Ini udah saya buka ya. Ini kita udah lepas seperti ini. Nah, di dalam sini, di dalam cover saklarnya ini ada yang cover saklar jarak dekat, jarak jauh, dan saklar dim. Nah, di sini ada kabel warna hijau. Hijau ini untuk jarak dekat, kuning ini untuk dari inputnya, dan kuning garis merah ini untuk jarak jauh. Ini ada kabel putih yang berhubungan dengan kabel kuning garis merah. Dan yang biru ini udah saya potong, udah saya solder, saya tambahkan lagi. Biru ini berhubungan dengan, dia gabung dengan kabel warna kuning yang ada di saklar jarak dekat, jarak jauhnya. Nah, kabel biru ini kita potong dan kita kasih kabel tambahan seperti ini. Kita masukkan sini lagi. Nah, menuju ke dalam sini. Dan ke sini langsung kita sambungkan ke input yang ke saklar. Jadi ini proses lampunya udah kita DC-kan ya. Untuk pendesiannya udah ada di video saya sebelumnya, untuk pendesian di motor Vixen-nya yang memakai relay. Nah, ini kita langsung sambungkan ke inputnya, input ke saklar. Jangan outputnya ya, kalau outputnya nanti kalau di saklar off dia tidak nyala. Jadi langsung kita sambungkan ke input saklarnya. Ini sama aja kita bisa sambungkan ke kabel yang dari sini, proses pendesian yang dari kaki relay nomor 87. Kelihatan yang kaki relay nomor 87 ini menuju ke saklar lampu depan. Oke, untuk proses pemasangannya ini udah saya upload di video saya sebelumnya, silahkan cek aja. Untuk proses pendesian motor Vixen di memakai relay klakson, relay kaki 4. Oke, seperti ini aja proses pengaktifan lampu dimnya, saklar lampu dimnya. Oke, langsung kita cek ke hasil nyalanya. Sekarang udah kita pasang seperti ini. Lampunya juga udah kita pasang. Kita coba. Kita kontak on. Lampu mati ya. Kita pakai saklar ini. Saklar untuk nyalain lampu ini kita rubah. Ini saklarnya, saklar on off lampu. Ini posisi off. Dan langsung kita lampu tembak. Nah, nyala ya. Oke, tolong deh. Dim. Nah, nyala. Oke. Mesin off, lampu dimnya tetap nyala. Saklar off, dimnya bisa nyala. Oke, cukup sekian cara pemasangan lampu, cara merubah lampu dim, saklar lampu dim di motor Vixen. Oke, cukup sekian dan terima kasih.